Dalam sepekan terakhir, kita dibanjiri berita ganja berguna menangkal COVID-19. Benarkah klaim tersebut? Ini bermula dari makalah di Journal of Natural Products. Riset ini mengungkap dua komponen dalam ganja, cannabigerolic acid atau CBGA dan cannabidiolic acid atau CBDA, mampu mengikat protein lonjakan virus SARS-CoV-2 sehingga dapat mencegah infeksi virus corona varian alpha dan beta, meskipun tidak memungkinkan mencegah varian sampai Omicron. Hal ini kemudian ditafsirkan, ngerokok ganja bisa mencegah orang kena COVID-19. Eits, tunggu dulu. Ngerokok ganja artinya ganjanya dikeringkan dulu, terus dibakar. Proses ini justru mendegradasi CBGA dan CBDA. CBGA akan menjadi CBG dan CBDA akan menjadi CBD, alias unsur aset yang ada jadi hilang. Kalau dirokok begini, nggak akan bisa untuk mencegah virus corona.